Assalamualaikum, saya Muhammad Amir Aizuddin bin Abdul Jalil, selaku pembantu pegawai pemasar di Farma Daerah Raub. Di belakang saya ini adalah pusat rujukan Farma Daerah Raub yang pasar kedua. Itu tanaman sekarang ini adalah tanaman timun tua berjumlah 1,000 polybag. Dan ditanam pada 28 Disember 2021, dijangka berhasil pada 27 hari bulan 2, 2022. Dan pasaran timun tua ni lebih kepada pemborong dan pasaran setempat lah. Dan harga mengikut harga pasaran semasa. Okey, ini adalah musim yang keempat bagi projek pasar kedua ni lah. Sebelum ni, di pasar kedua ni pusat rujukan Farma Daerah Raub, kita menanam pada musim pertama iaitu Peria Besar, dan musim yang kedua pun Peria Besar, dan musim lepas iaitu musim ketiga adalah tanaman timun batang. Dan hasil jualan pada musim pertama kita mendapat untuk Peria Besar sahaja dalam 4 metric ton dan nilai jualan sebanyak RM17,000, dan untung bersih sebanyak dalam RM9,000 selepas tolak segala semua kos. Pada musim kedua kita dapat mengalami penurunan dari segi nilai jualan, di mana pada ketika itu nilai harga pasaran jatuh teruk dengan keadaan masa tu PKP, dan di mana lambakan dan susah untuk dipasarkan Peria Besar ketika itu. Dan ketika itu musim kedua Peria Besar kita mendapat sebanyak 3 metric ton dan nilai jualan sebanyak RM7,000. Okay, sekarang kita berada di pusat rujukan Farma Daerah Raub yang pasar pertamalah, dan usahawan telah menanam komoditi tanaman iaitu cili baru, tanaman cili baru sebanyak 1,400 polybag. Dan setiap polybag dia menanam 2 pokok. Secara totalnya pokok, jumlah pokok adalah sebanyak 2,800 pokok. Dan ini adalah musim yang kedua. Pada musim pertama iaitu pada tahun 2021, jumlah tuaian sebanyak 6 metric ton dan nilai jualan beliau adalah sebanyak RM107,000 secara keseluruhannya lah untuk satu musim. Dan pada musim ini, musim kedua ini, hari ini adalah minggu yang kedua tuaian, dan jumlah hasil pada musim kedua ini setakat hingga hari ini sebanyak 450 kg dan secara purata harga RM20 per kilo. Assalamualaikum, saya Siti Khadija bin Zakaria, merupakan usahawan untuk mitigasi cili bara lah di pusat rujukan Farma Raub. Saya dah ada sekarang ada 4 kebun lah, antara cili bara, cili besar kulai, terung mini, dan juga satu lagi kita tengah buat untuk terung lah dan pelbagai dalam satu ekar lagi. Cili bara ni sebab kita buat kat sini, kita ada banyak permintaan lah untuk cili bara yang setakat ni. Permintaan tu memang tak cukup sebenarnya. That's why kita banyak lahirkan usaha-usaha bawah saya, bawah Ilham Agro. Tapi kita ada sediakan package lah, package untuk tanaman sistem mitigasi. Kebanyakan usahawan ni dia ada modal, ada tanah, tapi tak tahu nak buat macam mana. So kita akan pasang package, kita set up kan sekali lah. And then hasil-hasil dia punya kebun yang keluar ni kita beli balik. Kalau dia tak boleh jual, tapi kita akan ajar lah cara marketing apa semua. Kebanyakan usahawan yang kita set up kan ni semua boleh jual lah hasil dia orang. Lepas tu cili bara ni memang main kita lah sebenarnya untuk kat Raub ni. Permintaan Selangor, Negeri Sembilan, KL dengan Melaka lah sekarang ni yang tinggi lah. Harga sekarang ni memang tengah mahal lah. So banyakkan usahawan kita yang ada ni pun kita ajar semua cili bara dulu. Kita juga berharap apa yang diusahakan di sini akan dapat menjadi pemangkin kepada usahawan-usahawan baru, usahawan-usahawan tani yang baru yang berminat untuk menjadikan sektor pertanian tanaman ini sebagai kerjaya mereka dalam keadaan pandemik dan keadaan ekonomi sekarang. InsyaAllah jika diusahakan dengan berdasarkan kepada kaedah pengurusan yang betul, ilmu yang betul dan sebagainya, insyaAllah mereka ini boleh berjaya
dan ini telah pun dibuktikan oleh usahawan, terutama usahawan cili baru kita yang diwujudkan, dipersatukan di Farma Daerah Rauh ini. Dan akhir kata, kita berharap supaya semua usahawan dalam menjadikan sektor tanaman ini sebagai satu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan juga kehidupan mereka sebagai seorang usahawan tani. Sebab dalam keadaan pandemik ini, sektor makanan adalah merupakan satu sektor yang sentiasa berkembang dan sentiasa diusahakan. Walau dalam keadaan mana sekalipun musim darurat, kita lagi masih lagi memerlukan kepada sumber-sumber makanan yang dapat untuk meneruskan kelangsungan hidup rakyat Malaysia dan sebagainya.